Halo guys, welcome back with me di channel COC Bebas Tapi Sopan. Dan ya teman-teman, pada kesempatan video game kali ini kita tidak memainkan game Clash of Clans, karena di video kali ini saya akan mencoba game Pro League Soccer. Jadi guys, game Pro League Soccer ini pernah saya bikin konten yang di apa tuh ya? Pokoknya saya pernah bikin konten tentang Pro League Soccer ini. Tetapi guys, di game ini ada update besar-besaran. Karena dulunya guys, game Pro League Soccer ini karakternya itu masih anak-anak atau main-mainan itu guys. Dan sekarang karakternya sudah menjadi lebih tinggi atau lebih dewasa tuh guys. Tuh kalian bisa lihat di sini. Kalau yang dulu tuh guys, karakternya itu masih kecil-kecil, imut-imut gitu guys. Dan sudah di remix menjadi lebih sedikit dewasa ya. Oke guys, di sini saya akan memainkan game bola ini dan saya akan pilih. Di sini ada dua pilihan, yaitu ada nasional dan juga guys di sini ada klub. Jadi untuk klub ini kalian bisa memilih salah satu tim yang ada di kasta ke Liga 3 ini guys. Nanti kalian akan memulai karir untuk bisa menjuarai turnamen tersebut. Dan ya di sini saya akan mainkan yang di nasional karena di sini saya memakai Indonesia yang main di World Cup Qatar guys. Waduh, kapan-kapan lagi guys kita bisa memainkan World Cup dan Indonesia ikut serta gitu kan. Waduh, oke. Oh ya, dan juga guys katanya itu ada nanti ada World Cup U20 ya yang akan diselenggarakan di Jakarta. Maybe mungkin saya akan mencoba melihat bagaimana euforia dari Piala Dunia tersebut ya. Karena ya walaupun kelompok umur, tetapi saya bangga aja gitu guys kalau timnas Indonesia masuk ke World Cup ya. Oke. Dan ya di sini saya akan langsung aja mainkan. Di sini by the way saya udah di quarter final dan di sini saya akan melawan Kroasia. Dan kalian bisa lihat di grup stage atau playoff di sini saya menang mengalahkan India dan juga Thailand dengan skornya 5-0 rugas yang Thailand itu. Waduh, sabi mata betul. Dan di untuk di grup stage saya sudah memainkan 3 pertandingan dan saya memenangkan 3-3-nya ya teman-teman. Di situ kalian bisa lihat saya ini berada di grup F, sedangkan di grup A itu ada Kroasia Denmark yang menjadi runner up dan juara grup. Dan di sini kalian banyak banget ya teman-teman negara-negara yang mengikuti World Cup ini ya guys ya. Dan disini saya setim atau lawan itu Jerman, Senegal, dan Paraguay. Dan akhirnya kita bisa menjadi juara grup. Dan di untuk 16 besar saya mengalahkan apa dulu, saya lupa guys, lawan apa itu saya lupa. Oh iya, kita ini dibay ya kalau nggak salah itu. Jadi langsung ke quarter final karena saya ini apa nama itu juara grup ya. Kalau runner up itu harus lawan apa saling lawan ya teman-teman. Di situ ada Argentina dan Kroasia. Dan ya tanpa basa-basi kita akan langsung aja mulai game yang quarter final ini guys. Oh ya by the way guys, di sini ada logo stars nih guys. Jadi di sini itu ada top score, most assist dan juga chef. Dan ini untuk top score di sini ada Neymar Junior dan saya yang kedua itu Stefano Lillipali. Dan untuk most assist di sini ada Jebrekalo dari Kroasia dan Sentanisos ya. Oh ya guys, by the way namanya udah jadi real ya teman-teman, kayak di aslinya atau di liga aslinya itu namanya udah real. Kalau dulu kan apa tuh di game sebelumnya yang Pro League Soccer ini yang belum di remix menjadi sekarang itu nama Ronaldo tuh guys, Cristiano Ronaldo di presiden jadi Rulando guys. Waduh, tapi sekarang udah memakai nickname asli ya. Oke, di sini ada chef. Di sini kita menjadi yang pertama yaitu Nadio Argaminata. Dan untuk tim kita, oh ya ini bisa kita ubah taktiknya ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja mulai game quarter final ini guys. Dan kita menghadapi Kroasia ya. Oke, let's go. Dan ya guys, game ini cukup seru dan juga yang terpenting adalah kalian tidak memakai kuota internet atau alias offline ya. Di sini saya akan memakai komposisi seperti ini, yaitu ada Nadeo, ada Arhan Irianto, Dewangga Mangkualam, dan juga Clock, Ricky Kabuaya, Abimanyu, Sadar Ramdhani, Lillipali, dan Irfan Jaya. Dan ya, kita langsung aja mulai quarter final World Cup ini ya teman-teman. Oke, bola dari Kroasia dan kita lihat dulu bagaimana si pasukan dari Kroasia ini bermain ya teman-teman. Oke. Oke, Lillipali dapat. Oh, sayang sekali guys. Mark Locke, come on. Oke guys, di sini bola masih di Unremic. Oke, kita buat serangannya guys. Oke, di atas sepi. Mantap sekali. Kita bisa lihat Sadil Ramdhani. Sadil. Ya ampun, di save coy sama di Livakovic. Oke, is oke. Ayo guys. Awal yang sangat baik. Mungkin tadi Sadil itu belum panas ya, teman-teman. Oke.
Jadi dia itu masih ragu atau tendangannya itu belum 100% akurat gitu guys. Oke, mantap. Di sini oke, kita lanjut serang lagi guys. Oke, Abimanyu nice. Aduh, sayang sekali Abimanyu. Oke, mantap sekali guys. Kita tarik, kita pura-pura dan ya kita langsung aja beri umpan. Oke, cutback. Ya aduh, aturan diangkat Ivan Jaya. Oke, mantap gol. Oh my god, kipernya sangat-sangat keren ini guys. Oke oke, kita harus bisa memenangkannya ini teman. Oke oke, di sini ada Andremi. Kita harus hati-hati guys karena musuh ini nggak kaleng-kaleng juga guys kalau di depannya tuh guys, walaupun ini game offline ya. Oke, Rahmat Irianto, come on. Oke, sabar guys. Pratama Arhan, Rahmat Irianto. Oke oke, tackle tackle tackle. Oh my god, bahaya ini, bahaya. Tidak, oke nice. Oh my god, kedua kiper ini guys, Nadia Argawinata dan Dikulovic ya kalau nggak salah itu, menunjukkan mereka bahwa mereka layak untuk menjadi kiper inti ya dalam skuad mereka masing-masing. Oke, kita lanjut ke gamenya guys. Di sini ada Irfan Jaya. Oh my god, pengocek dua pemain. Irfan Jaya cutback. Gol, Abimanyu menciptakan gol dari asis Irfan Jaya dengan sangat cantik menusuk ke kiri bagian bawah guys. Skor 1-0 untuk Indonesia. Oke, kita lihat bagaimana si Kroasia ini bangkit ya teman-teman. Oke oke, Ricky Kambuaya. Oke, tidak dapat guys, it's okay. Oke, hati-hati Dewangga, jangan maju Dewangga. Tidak, hati-hati guys, hati-hati. Pratama Arhan, aduh atasnya guys, sepi guys. Tidak, ayo Irianto, come on. Tackle saja, ayo guys, cepat-cepat tackle. Oh my god, tidak no. Oke, Nadia Argawinata melakukan penyelamatan yang sangat krusial. Oke, santai dulu, santai. Oke, Ricky Kambuaya, Abimanyu dan juga ini Mark Lok. Kita tarik ke atas dulu guys. Dan ya, kini Asnawi Mangkualam coba bawa sendiri. Oke, nggak bisa, ada orang di situ guys. Kita coba umpan jauh ya teman-teman untuk ke Pratama Arhan. Pratama Arhan, nice banget. Sadil kepada Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya melakukan crossing umpan tarik apa sih namanya guys, aduh saya lupa guys sebutannya itu, apa namanya, aduh lupakan saja guys, saya lupa penyebutannya guys. Oke, mantap banget Irianto. Di sini kita akan langsung aja umpan ke Mark Lok. Mark Lok kepada Pratama Arhan. Abimanyu lakukan crossing, apakah dapat? Oke, mantap Sadil Ramdhani. Oh my god, Sadil sangat disayangkan sekali Bung. Sadil mendapatkan beberapa peluang tetapi belum bisa dikonversikan menjadi gol. Is okay. Oke, aduh Dewangga, hati-hati. Pratama Arhan sliding saja, mantap. Oke, kita saja lihat dulu. Oke, kita ke atas dulu. Aduh, salah. Dapat loh. Saya kira itu tidak dapat. Masih lanjut. Waduh. Saya harus fokus ini guys. Oke, dapat. Please, dapat. Oke. Ini Lili Pali belum mencetakkan gol nih guys. Oke, babak pertama sudah berakhir. Dan ya, kita lanjut saja ke babak kedua. Oke guys, ini kita mulai dari bola Lili Pali. Dan ya, sepertinya kalau kita berhasil menahan skor ini 1-0, kita akan langsung aja lolos ya teman-teman untuk ke semifinal. Oke, mantap betul. Aduh guys, bahaya guys. Kita harus redam dulu serangan ini. Tidak. Oh my god, Andre Mik menciptakan gol yang sangat tidak diduga di awal menit babak kedua. Dia menciptakan gol yang sangat cantik ke pojok kanan Nadio Argawinata. Is okay. Menit masih panjang, jangan lemas. Kita harus membuktikan bahwa kita mental Asia. Waduh, mental Asia gak tuh guys. Oke, Lili Pali. Oke, kepada Sadil. Sadil, tahan dulu Sadil. Jangan sampai hilang bola Sadil. Oke, mantap, inilah yang saya inginkan. Pratama Arhan. Oh, Lili Pali. Ya ampun, sayang sekali guys Lili Pali tidak menjemput bolanya karena ada back dari Kroasia. Oke, is okay. Abimanyu kepada Pratama Arhan. Oke, okay, tarik ke situ, bagus sekali Pratama Arhan. Oke, okay, kita mundur dulu guys. Oke, okay, itu dia guys. Sadil umpan ke atas saja. Please goal. Oh my god. Lagi-lagi save yang sangat tidak diduga oleh kiper Kroasia. Oke, di sini kita sudah klik crossing. Sundul Abimanyu. Sayang sekali Bung, Abimanyu kalah duel. Oke, Mark Lok. Ya, tidak. Hati-hati guys, hati-hati serangan balik. Hati-hati. Ayo Dewangga, come on. Ambil. Rahmat Irianto. Oh, tidak, bahaya nih guys, bahaya. Tutup ruangnya, tutup. Oke, mantap. Oke, pemain kita udah berada di posisi posnya masing-masing. Oke. Arfriana Dewangga, Rahmat Irianto, hati-hati. Pertama Arhan, kejar Arhan, nice, mantap. Oke, kita berhasil meredamnya guys. Dan kita harus serangan balik, Ricky Kambuaya. Oke, Ricky Kambuaya kepada Lili Pali ke atas, kepada Irfan Jaya, kita lihat bagaimana maunya Irfan Jaya. Ya, kok malah di crossing, padahal saya nggak tarik ke atas loh kursornya guys, kursor analognya. It's okay, Irfan Jaya dapat, please. Dapat dong, please. Abimanyu dapat ya. Oke, guys.
Oke, kita tahan dulu, kita ke Pertama Arhan. Pertama Arhan. Dapat dong please, please please. Nah, tidak. Oke, Marklock nice. Taruh guys, saya mau ganti tengahnya dulu ini guys. Abimanyu kayaknya kurang makan guys. Waduh, kurang makan. Lagi buruk performanya untuk hari ini. Kita ganti aja sama Marcelino Ferdinand. Oke, mantap betul. Kita tarik ke atas dulu guys. Oke, di tengah banyak banget loh Kroasianya loh. Oke, kita santai dulu guys. Oke, kita masuk Marklock. Mantap banget kepada Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand udah masuk aja guys. Ricky Kambuaya, Lili Pali melihat atas ada Asna. Ada Asnawi. Mantap sekali Asnawi Mangkualam. Iya, oke. Asnawi mantap. Asunul ya, gila save yang sangat luar biasa, Bung. Ayo Marcelino, dapat Marcelino. Dapat. Aduh, gila diputer-puterin, guys. Oke, Sadil. Oke, mantap. Dia langsung crossing ke depan. Oke, cepat. Rahmat Irianto, please. Oke, jangan ditipu skill dia. Oke, Dewangga mantap. Kepada Marklock langsung aja melakukan umpan terobos. Nah, langsung aja kepada Sadil, ayo menit-menit terakhir Sadil. Kamu pasti bisa, ya ampun, terlalu lama Sadil. Oke, kita ke Dewangga, hati-hati Dewangga. Atasnya, awas. Oke, Dewangga, isi posmu Dewangga. Oke, ada Asnawi, tenang, mantap Asnawi. Oke, 5 menit, sudah ada waktu tambahannya guys. Oke, kita harus memanfaatkan serangan terakhir ini mungkin. Oke, Lili Pali kepada Sadil Ramdhani. Oke, lakukan takukan. Oke, ini dia peluang. Ya ampun. Oke, waktu sudah menunjukkan ke 95 menit. Ya ampun, skornya satu sama untuk Kroasia dan Indonesia. Dan lanjut di babak extra time pertama. Oke guys, let's go. Gila, Kroasia kuat banget loh. Oke, hati-hati. Oke, dapat dong, please, dapat. Lili Pali, come on, Lili Pali, tunjukkan bahwa kamu adalah top score sejati. Waduh. Oke, okay, dapat, please. Tidak, ini bahaya sekali. Ya, tidak. Oke, okay, nice, Nadio. Save yang sangat luar biasa oleh Nadio Argawinata. Oke, okay, hati-hati Asnawi, umpannya kemana Asnawi? Oke, Rahmat Irianto, Pratama Arhan, nice. Kepada kali ini Sadil Ramdhani, Sadil melakukan umpan langsung aja kepada Lili Pali kali ini. Oke, Lili Pali melihat tidak ada temannya di sini, Bung. Oke, kanan, aduh, terlalu lama, guys. Sorry. Oke, ada Dewangga, hati-hati, dapat Marcelino. Come on, tidak. Sliding mantap Asnawi. Oke, Pertama Arhan, lalu kita langsung aja umpan cepat ya teman-teman. Tiki-taka ala pemain Barca. Waduh, kok ke situ umpannya Marcelino. Oke guys, oke, udah selesai extra time pertama dan kita lanjut ke extra time kedua. Oke guys, kita harus mencetakkan gol ya guys. Oke, kali ini kepada Pertama Arhan, langsung aja ubah serangan karena di bagian kanan itu rame sekali guys. Oke, kepada Ricky Kambuaya. Aduh, sayang banget Ricky Kambuaya. Harus lebih tenang Kambuaya. Oke, aduh guys, bahaya nih guys. Serangan balik. Oke, Rahmat Irianto. Sliding saja, mantap. Oke, dapat Marklock. Nice. Kepada Ricky Kambuaya langsung aja ke atas. Oke, kali ini Sadil Ramdhani. Sepi, Sadil. Oke, ketutup ruangnya guys. Oke, Marklock. Oh my god, Cornel teman-teman. Oke, kita saja coba peluang Indonesia kali ini, Bung, untuk menciptakan gol. Sundul. Oh my god, Kambuaya hampir saja. Oke, hati-hati, serang balik. Oke, Rahmat Irianto. Aduh, jangan sampai kebobolan. Please. Oke, okay, hati-hati guys, hati-hati. Oke, okay, ayo serang balik cepat. Oke okay guys, menit-menit menegangkan kali ini, Bung. Kepada Sadil Ramdhani kali ini, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya melihat di situ ada Lili Pali melihat di atas ada orang. Oke, okay, Irfan Jaya, tidak. Peluang yang sangat bagus itu, Bung. Oke, okay. Dan ditentukan oleh apa ini, guys? Cornel ya? Penalti maksudnya. Aduh, oh my god. Tiang coy. Waduh, mantap betul. Oke, di sini saya akan shot saja guys, datar saja lah ya. Oke, mantap. Lili Pali menjadi keran pembuka guys, ini kesempatan kita teman-teman. Ke kiri. Oke, satu sama kali ini. Akan tetapi kita berhasil menepis atau kena tiang satu itu guys ya. Oke, Irfan Jaya. Come on, nice banget Irfan Jaya. Oke guys, kita harus tebak kemana ini. Feeling saya mengatakan ini ke kanan guys. Oke, ke bawah, ke kiri coy. Oke, I see. Kita akan coba. Aduh, Sadil nih cukup berbahaya nih guys, Sadil guys. Coba ya.
tukar. Oh, hampir saja, mantap Sadil. Hampir saja di save, guys. Oke, oke, saya akan feeling ini ke bagian kanan. Wow, tiang. Kita menang kah? Oke, satu kali penendang lagi, guys. Ini penentuan. Ayo Ricky. Ayo Ricky Kambuaya, anak dari Ternate dan di Persib Bandung. Ya ampun, Ricky Kambuaya pelan banget. Tidak. Oke, guys, kita harus nepis dari Kovacic ini, guys. Ayo Nadio. Tidak. Ayo guys, satu lagi please. Cool dong, please. Oke, guys. Marcelino Ferdinand, anak muda. Oh my god, ditepis lagi, guys. Tidak. Waduh, semakin sengit ini, guys. Oke, hati-hati. Ayo, ayo Nadio, tepis. Oke, mantap sekali Nadio. Oke, save yang sangat brilian dari Nadio. Mark Lok, kali ini Mark Lok. Ya ampun guys, kena tiang. Ayo lo guys, come on. Oke, Juranovic siap-siap untuk melakukan penalti. Oh my god, dipanenka guys. Oke, oke, yuk bisa, yuk bisa, yuk bisa, yuk bisa, yuk. Oke, Asnawi Mangku Alam, gol. Asnawi Mangku Alam, kali ini kita, ayo guys. Ayo Nadio please. Ya ampun, come on guys, kita udah unggul tadi loh. Oke, Pratama Arhan. Pratama Arhan, tidak. Kita kalah coy, diadu penalti. It's okay lah ya. Oke guys, sebenarnya untuk konten video game Pro League Soccer cukup sampai di sini saja. Alah, sangat disayangkan kita tidak bisa membawa Indonesia Timnas menuju ke semifinal World Cup ya teman-teman. It's okay, padahal itu dari segi position ataupun hal-hal lain kita lebih banyak dibandingkan Kroasia. Akan tetapi namanya juga takdir, kita harus menerimanya ya teman-teman. Oke, jangan lupa beri dukungan ke channel ini dengan like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar jika kami upload konten video terbaru nanti akan ada notifikasi di handphone kalian. Oke, see you again next time para Glazer, bye. Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Took a second but I'm right here waiting for you with open arms. How about you coming closer so we can do my place. Maybe we can try. Beating up by 7 years.